mabuk. Iya, jadi gak mabuk nih. Kadang sebenar bila berada kat tengah laut ni memang tak boleh nak jangka lah. Saya sendiri pun orang kata tewas lah. Jangan tiru kat sini ya. Untuk video pada kali ni, perjalanan kami bermula pada pukul 5 pagi. Awal ni? Itulah. Ini janji Melayu betul lah. Kita buat intro. Tak, hari ni janji Melayu betul lah. So, untuk trip pada kali ni, saya bergerak daripada Kuala Lumpur ni bertiga. Saya bersama dengan Haziq daripada Tok Tua Channel. Selain itu, saya bersama juga dengan Zul Memerang ataupun lebih dikenali dengan idola Gadis Melaya, geng. Korang tengok kenapa saya cakap dia idola Gadis Melaya. Tengok senyuman dia. Begitu manis. Malam janji pukul 5 sampai KL. Golek tayar kan. Berkuang. Sampai eh. Sebelum pukul 5 sampai. Maknanya ini kita Melayu educate. Educate lah. So, tanpa melenggarkan masa lagi, kita orang terus bersiap-siap daripada Kuala Lumpur dan bergerak pada pukul 5 pagi untuk menuju ke destinasi yang seterusnya. 1 hour later. Sekarang jam pukul 6.32. Kita orang berada dekat mana tadi tu? Ada yang apa ni? Temeluh. Kita nak pergi solat dulu lah tu pagi ni. Subuh ni. Gini. Boyak apa? Kita pergi cari air buah. Air buah? Mana? Air buah. Weh, lama siap tak ada gol tu gelap macam ni. Memang heaven lah. Air buah apa? Gelap besar. Gelap besar. Baik, bertambah-tambah pula gelap besar. Disebabkan pagi ni kita orang belum lagi bersarapan, so kita orang berhenti kejap untuk sarapan, relax. Lepas tu kita akan teruskan lagi perjalanan. Tapi yang paling rare sekali dekat area Temelu ni, kita orang makan nasi lemak berkuahkan tempoyak, geng. Pagi-pagi dekat sini dia orang dah jual tempoyak. Memang power. Okey, geng. So sekarang kita kat mana tu? Entah. Ada apa ni? Tak tahulah. Oh, mana? Kita kat area mana dah? Tapi sekarang lebih kurang dalam 1 jam lebih kita akan sampai. Oh, kita kat ni. Dekat mana? Kijal. Mana? Renjan Kijal. 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 Oh, tu yang orang selalu jual lah kalau beli iPhone lah. Oh, ya. Kijal. Okay, so sekarang ni nak pergi rehat kejap, buang air apa semua. Jadi kita sambung balik perjalanan. Okey, okay, mantap. Dah. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Setelah 5 jam perjalanan daripada Kuala Lumpur, kami sampai juga ke destinasi yang kami nak tuju. First destination kita orang, bila kita orang sampai, kita orang terus cari tempat makan. Haziq recommend untuk makan dekat satu kedai ni. Kedai makan ni memang boek. Dan pada mereka yang datang ke Kuala Terengganu ni, korang wajib datang kat sini. Kami berhenti makan dekat kedai Alung Ikan Baung, geng. Memang terbaik. Saya datang sini, saya tengok menu memang banyak. Juadah memang kata tak tahu nak makan apa sebab terlampau banyak pilihan. Dan yang paling penting sekali, harga dia memang berbaloi. Oi, macam-macam ada, geng. Macam-macam je. Macam ada. Kau nak makan apa? Biasa korang tanya kan, nak datang nak makan dekat mana, nak makan apa kan. Datang sini korang tak tahu nak makan apa. Pening, tak pilih. Okey, kak, apa yang ada dekat sini, kak? Menu apa yang special kat sini? Menu yang special kat sini, kita ada baung masak tempoyak, patin masak tempoyak, spice ke patin tempoyak. Lepas tu, satu lagi menu yang special, gulai. Baung gulai daun kesum yang jarang kita buat lah. Dia masakan orang lama-lama, orang dulu. Selepas kita orang menjamput selera, kebetulan kita terjumpa sendiri dengan owner Alung Ikan Baung. Owner kedai makan ni masih muda lagi. Saya banggalah sebab dia orang kata anak muda yang mengusahakan kedai makan yang berjaya macam ni. Orang kata menu banyak dan makanan yang sedap. Korang jangan lupa datang ke sini. Mantap. Selepas makan tengah hari, untuk sesi petang pula, kita orang terus pergi ke JT untuk tengok-tengok JT dan berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain. So, akhirnya berjumpa juga dengan kita punya big boss. Ni dia, Mr. Badol ataupun lebih dikenali sebagai Dunia Badol. So, lama tak jumpa dia. So, kita jumpa juga kawan-kawan yang lain macam Samsul. Lepas tu ada lagi Dunia Iskandar. Okey, geng. Kita orang dah sampai dah dekat JT. Oh, hari ni jumpa dengan ni. Alamak. Semakin. Durian punya penangan eh. Durian. Jangan tak lupa juga isteri kedua dan isteri baru Abang Badul. Tadi dah buat video pengantin baru. Betul? Ha? Official lah. Official lah tu. Yang ketiga. Tiba-tiba Abang Badul mention dia nak buka cawang yang ketiga. Bab ni saya no compromis. Saya tak nak komen apa-apa, geng. Hari ni kita nak pergi mencadat dekat Maran. Maran? Laut lah, laut dekat Terengganu. Haa.
So nanti kita tengoklah apa aktiviti kita pada hari ni. Mungkin ada yang bercuti Star Cruise akan menganggap ni percutian Star Cruise dia. Star Cruise lah. Dia baring je. Dia mewah ha. Dia tidur je. Kita rakam je ke siapa yang tidur tu. Okey. Tak masalahnya apa time nak rakam tu apa tengok asyik kenapa? Tengok ni. Ini yang paling kuat tidur. Ini yang budak paling kuat tidur. Tadi saya cuba tidur siang tak boleh bang. Ya, tak tidur dari malam tadi. Saya risau kejap lagi saya tidur ataupun saya bayar percutian pelayaran lah. Tidur saya kejap tak apa. Pengalaman untuk bercuti ataupun saya dah banyak kali lah. Saya orang paling experience bercuti ataupun. Bangun-bangun sedap dah balik ke? Hari ni kita pergi ke JT Kuala Cendering. Dekat mana Mael? Dekat Terengganu. Terengganu. Kita nak buat apa Mael? Ha? Kita nak buat apa? Nak pergi memancing. Memancing. Tapi Mael mancing tak? Mak tak memancing. Mak cuma pergi hantar dia je. VIP lah. Ha, VIP. Bodyguard. Kalau boleh tolong subscribe channel YouTube Ismail Pendekar. Kebetulan pada hari kejadian terjumpa salah seorang fan tegah Dunia Badul iaitu Ismail Pendekar. Dia sanggup turun daripada Kelantan tak sempat saya datang ke Kuala Cendering menaiki motosikal untuk berjumpa sendiri dengan Abang Badul. Ni pun pendekar juga ni. Pendekar sikodrom. Pendekar sikodrom. What? Tengok sini, tengok. Wah. Pendekar kena tumbuh. Pendekar kena tumbuh. Where deep down in my heart. Hai, aku nak temen juga. Mesti ada gambar aku juga. Saya pun nak member juga. Kena ada gambar saya juga dalam ni kan. Tolong subscribe channel YouTube Ismail Pendekar. Support Dunia Ismail Pendekar. Tolong tekan butang subscribe Kalau boleh kasih Bible. Biar satu Malaysia tahu Ismail Pendekar. Saya akan terkenal di seluruh Malaysia. Kita macam nebok tukang pergi haji tau. Sebab orang tunggu kat sana nak lambai kita kan. Itu Mael. Bye Mael. Macam kau nak dibuka. Ya boy, Bali dah pening lah. Mudah-mudahan selamat. Okey, ini adalah footage terakhir sebelum kita orang sampai ke tempat kita orang nak mancing tu. Sebab saya tak boleh nak pegang kamera, saya tak boleh nak buat apa-apa sepanjang trip untuk permulaan pada video kali ini. Sebab saya mabuk laut, geng. Saya adalah antara orang yang pertama muntah. Dan yang paling penting sekali, jika kita memulakan sesuatu perkara ataupun memulakan sesuatu aktiviti, jangan kita lupa untuk memohon doa. Dan yang paling penting sekali, bismillah. Okey, ini adalah momen-momen sepanjang perjalanan kami untuk pergi ke port ataupun tempat mencadak sotong. Perjalanan kami untuk sampai ke destinasi untuk mencadak sotong tu mengambil masa lebih kurang dalam 45 minit hingga ke 1 jam. Laut boleh dikatakan agak bergelora. So macam korang nampak sekarang ni, boat boleh dikatakan huyung hayang. Pada mulanya cuaca memang memberi kerjasama yang sangat baik. Kusangkakan hujan hingga ke petang, tetapi panas di tengah hari. Beberapa jam pertama saya tidak dapat merekod sebarang footage disebabkan saya tidak mampu untuk memegang kamera, gang. Sebab beberapa jam pertama kita orang dekat laut tu, kita orang memang menggasak. Boleh dikatakan sotong tengah rajin makan. Dan pada pukul 11.30 malam, Abang Samsul offer untuk ambil kamera saya dan rekod momen-momen sepanjang aktiviti mencadak sotong di atas bot. So korang layan dulu video ni, korang tengok macam mana keadaan ataupun momen-momen sepanjang kita orang pergi mencadak sotong untuk ekspedisi mencadak sotong tahun 2023. Korang layan dulu video ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Lanjut. Okey bang, sekarang pukul berapa? 11.30. 11.30? 9.30. 9.30, awal lagi. Apa tu tujuh sini bang? Apa ni? Mana lah dia tahu? Apa ni? Inikah gorgon yang dicari-cari? Apa ni? Ha? Cuba. Ini apa ni? Ini teknik ni. Sambil baris. Sambil baris tengok ni. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa tu? Apa tu? What's this? Apa tu? Sekejap. Apa ni? Dia nak cakap dia benar. Orang kalau tak biasa jangan tiru kat sini Sampai tekong pun kalah duduk sebelah apa. Sombong amat. Sekarang ni tengah apa? Tengah slow sikit lah, rehat-rehat. Dah lupa menggasak, geng. Masuk. Boleh masuk, geng? Oh. Pekong. Oh.
Alamak. Apa tu? Apa tu? Jangan tiru asyik ini ya. Apa tu? Apa tu? Ini bukan wayang ah. Ha? Ini bukan wayang. Ini settingan ni. Bukan kita cakuh ah tuan-tuan. Ini tahan ni, berat ni gempol kan. Terpaksa tahan pun. Real. Lebih baik air laut je kalau air hitam tadi. Kalau air sekelang berkurap. So, nak beritahu okey eh. Ha. Kalau alamak, dalam makan dalam 10. Ha. Kalau nak dapat saya macam ni. Oh. Baik juga tembak. Dapat saya macam ni. Ha. Dia kena baring. Oh ya. Pewai teruk. Aduh. Ini mantap. Zul. Zul apa? Dia panggil sekarang panggil Zul monyet. Jadi ke buruk. Ini pun dah jadi kapek buruk. Inilah tekong viral. Tengok sikit. Nak buat apa dengan tekong viral? Mantap babu. Sai, paru-paru. Okey geng, sekarang ni jam dah menunjukkan lebih kurang pukul 11 sampai pukul 11 lah, 10.45. So memang keadaan cuaca tak berapa okey sangat sebab angin kuat dan hujan. Dekat kawasan darat dimaklumkan hujan, so angin tu dia agak kuat dan alun kuat. Bergelora dulu kan? Bergelora. So kita berehat sekejap lah. Jangan jadi macam tu. Bergelora. Cara Aziz berehat macam ni lah. Tadi-tadi. Gasak. Sini strike. Dawat pun masih ada. Dawat sotong pun penuh kat muka. Ui, kening jadi cantik ah. Boleh buat kening. Saya dah terbaring ah. Kalau saya bangun mungkin saya akan mual atau muntah. Go, sini tak ada semen, so GoPro ni jadi cuci makeup ah. A few moments later. Okey geng. So sekarang jam dah pukul 11 tepat. So ini adalah waktu-waktu yang ditunggu-tunggu oleh para-para pemancing yang tidak mabuk. Pemancing semua. Okay. Apa tu? Sotong dengan nasi kan. Apa? Bara segar tu dia. Tunjuk. Bara segar. Ada pancing, potong, masak. Dia pun kena bara ya dok. Jadi bro. Jadi bro, mantap. Dalam pokok lampu. Oh. Kau masak kuat makan pedas. Saya tak apa-apa okey lah. Saya tengah mabuk ni. Ha? Ya, ya. Cuaca masih lagi hujan, angin kuat dan laut ada sedikit bergelora lah. Saya memang tak nampak tu belakang ada apa, ada peti lah kata kan. Banyak sotong yang main dekat atas eh, tanpa permukaan air eh. Tapi tak dalam kamera memang tak nampak lah. So saya tadi memang tak boleh ni, memang kalau saya tak buat apa-apa memang saya akan mabuk lah. Saya kena fokus untuk mancing. Tangan memang kena ada, memang ada mancing dekat tangan. Bila makan dia saya terus auto strike. Tengok ni geng, hasil. Sambil-sambil tadi kan, dia orang tengah makan ni, kat belakang ni. Sedap eh. Padu eh. Pedas. Aduh. Capai lawan kunyit memang pedas. Abang Padu dah kandung lah belakang. Dia seorang lagi ahli baru. Itulah. Cik, apa cerita ni cik? Status dia ni. Kenapa? Ni. Ini dah. Itulah aku cakap memang. Ini dah parah ni. Parah.
Nampak kan keadaan sebenar eh? Keadaan sebenar bila berada kat tengah laut ni memang tak boleh nak jangka lah. Saya sendiri pun orang kata tewas lah. Tapi nasib baik ada apa kawan-kawan yang bagi semangat kan. Kalau tak memang habis lah. Trip kali ni memang tak dapat apa-apa. Ini semua semangat sebab apa bang? Oh, Bakul itu yang membuatkan semangat tu semakin apa? Makin besar. So, sekejap lagi kita sambung lagi. Kalau ada ikan, sekejap lagi saya tunjuk. Eh, kalau ada sotong, sekejap lagi saya tunjuk. Alright. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Picture so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside. Salah satu part tu yang kata tak dapat dielakkan. Ni dia. Ni memang real lah. Yang lagi dua orang semua dah kandor lah kat dalam. Tiga orang lagi dah kandor lah. Total 4 orang. 4 orang kandor. Oh, yang masih bertahan ni dia lah. Muka-muka yang fighter lah. Muka-muka fighter lah. Tengok sikit muka-muka fighter. Allah lepas. Secubis sotong kami mencari. Secubis sotong eh. Okay guys. Ni yang kata muka-muka fighter yang bertahan. Sehingga pukul berapa lah. Tengok jam sikit. Pukul 12 eh. Ada lebih kurang lagi beberapa jam lagi untuk kita meneruskan orang kata aktiviti mencari sotong pada malam ni. Sebab banyak sangat candat. Apa candat jarum orang panggil lah. Candat kecil-kecil ni kita try. Tadi dah dapat teku dah. Cuba lagi. Dia biar. Wey dapat geng. Alhamdulillah. Sotong jarum. Tak besar pun. Tapi kalau banyak ni marem juga bang kan. Okay geng. Saya bersama dengan Cik apa? Nama? Cik Abdul. Cik Abdul. Yang berlaku Cik Abdul tu ke? Abdul Wahab. Abdul Wahid, Abdul Wahu, harta Ismet Ulam Raja. Okey, cik. Macam mana hari ni? Okey. Okeylah, bolehlah. Hari ni orang kata tak kumpau ah. Tak pulang kan tangan kosong ah. Tak menghampakan ah. Ya, tak. Bukan kandang babi ah. Bukanlah, dia orang cakap kandang babi ke apa tu. Memang bangang punya orang. Bangang punya orang. Bukan kandang babi. Mana ada kandang babi kat laut. Tapi ada orang cakap macam tu? Mereka tak sekolah. Tak sekolah? Itu namanya rezeki je. Kadang-kadang ada, kadang tak ada laut dia kan? Lama. Bukan lah, nampak je. Cari benda hidup kan? Bukan dia mati. Kau buat kolam kau bercanda sendiri. Buat kolam kau beli sotong kau canda sendiri. Okey, cik cakap mantap sekali. Mantap. Mantap, bang. Mantap. Oh, nampak? Api aja dapat auto je. Non-stop, oh. Oh, yeah. Diam-diam ah, diam-diam satu trip ah. Yalah satu ni. Okey geng. Bottom menggunakan umpan sotong kena eh. Bodesuit. Oh, dia punya apa? Drag itu. Oh. Oh, ini. Tengok sikit muka. Muka 4 pagi tu. Muka 2:30 pagi tu muka. Dah ah. Woi. Letih sikit. Gini. Thank you.
dia dah habis bergasak dah. Dia dah malas nak mencandat. Dia dah dapat ikan besar. Dia dah lupa dah nak mencandat. Mantap, mantap. Kau faham rock kan? Kita pakai rock jigging tu. Jam dah menunjukkan lebih kurang pukul 4.21. So kita orang akan bergerak ke JT lebih kurang pukul 5. Saya bersama dengan Tekong. Okey. Cik. Nama siapa nama? Nama Awi. Awi eh. Awi nyanyi lagu ni ke? Lagu Wing tu kata. Itu abang saya. Oh, sampai dekat jeti. Jam dah menunjukkan lebih kurang pukul 7.30. So, sekejap lagi saya akan tunjukkan berapa banyak hasil yang kita dapat. So, nanti saya akan ambilkan video dekat sini, geng. So, hari ni dah berakhir dah sesi untuk kita mencadat sotong. So, ni dia hasil untuk trip pada kali ni. Hasil agak lumayan. Yang banyak ni kita dah tahu dah siapa gerangan empunya untuk sotong yang banyak ni. Ni saya punya. Sesi pertama sampai tengah malam. Sesi pagi. Berat juga lah. Boleh tahan lah. Alhamdulillah lah. Orang kata balik ada hasil lah. Sotong semua. Ni owner ikan. Tak tahu dia nak buat apa dengan ikan ni. Dia nak buat kenduri ke apa kat rumah. Tak pun nak ambil. Lepas tu yang lain-lain ni sotong lah. Kebanyakan sotong lah. Okay kan. So sekarang ni dah lah saat yang kita tunggu. Berapa kilo hasil tangkapan? Betul? Tak ada, sampai habis. Uyuh, 12 kilo. Berapa? 15.5. 15.5. Alhamdulillah, 15 kilo kan turun ke laut. Sotong grek. Alhamdulillah, mantap. Oh, kita orang nak ke makan barang dulu. Dan mungkin akan bertolak balik lah. Sebab badan pun dah lepak kan. Ni dekat apa? Laut, mabuk laut tau. Sampai darat, mabuk darat. Hai. Badan macam banyak kali dah. Ya, dia mabuk. Dia mabuk juga kan. Mabuk darat. So nak rest kejap lagi, nak bersihkan badan apa semua. Lepas tu kita orang akan teruskan perjalanan untuk balik ke tempat masing-masing lah. Alright.